والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan umur sampai saat ini, dan banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Salam dan salawat mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabiin, tabiut tabiin, dan mudah-mudahan kita juga termasuk umat Rasulullah yang nantinya beliau bersedia memberikan syafaat kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semua, insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fathur Rahman yang insya Allah akan langsung dibimbing oleh guru kita Ustadz Rudini, dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan tak lupa ana pribadi untuk selalu mengingatkan diri pribadi untuk selalu meluruskan niat bahwa kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita semata-mata hanya mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk selanjutnya, ana serahkan kepada Ustadz Rubini. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alladhi la nabiya ba'dah. Ya ayuhalladhina amanu attaqullah. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد الحمد لله di malam hari ini kita kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan keberkahan, pertemuan yang penuh dengan pahala, dan mudah-mudahan juga pertemuan ini adalah pertemuan yang bukan hanya di dunia saja, melainkan pertemuan yang nanti kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kita sudah sampai ke bab tahajjud bil waqfan kalau tidak salah. Sebentar. Baik.
Baik, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu ya tahaji bil waqfan, tahaji atau tadribat ala tahaji waqfan. Itu bagaimana kita mengeja ketika dia waqaf, ya. Ketika dia waqaf, ternyata waqaf itu ada cara mengejanya, ya. Nah, kemarin kita sudah belajar yang halaman 57. Baik. Yang halaman 57 kemarin, bagaimana ada yang ditanyakan? Paham tidak? Masya Allah. Baik. Kalau sudah paham, saya lanjutkan ke halaman 58. Nanti sekali-kali kita latihan. Belum Khair, tahu. kita kenapa musim ini Belum paham, Pak. yang mananya yang mana musim ini Susah nyebutinnya. Susahnya. gimana bisa Diulang, Pak Ustadz. Dari khairan apaan ya? Apaan? khair. Nah, kita ulang dari halaman 57 dulu ya. Iya, 57 maksudnya. Nah. Baik, tadribat alat tahaji waqfan. Bagaimana kita berlatih atau melatih ya ketika mengeja ketika dia waqaf. Nah. Kalau dia waqaf karena sukun, maka sukun asli, maka la yataghayyar tahaji, maka tidak ada tahaji khusus atau ejaan khusus seperti yang lain. Kalau dia sukun asli, maka langsung saja sakinah, ya sakinah. Misal mim yang mati, maka mim sakinah, ya nun yang mati, nun sakinah. Misalnya wau yang mati, wau sakinah. Nah, tidak ada ejaan khususnya. Akan tetapi yang lain, ya, yang lain ada ejaan khususnya. Contohnya, misalnya dia sukun. Tapi sukunnya ini adalah yang mana dia sukun palsu. Sukun aridoh namanya. Dia sukun palsu. Dia sukun karena dia wakof. Dia sukun karena dia waqaf. Maka di sini di ejanya beda dengan yang asli. Ya. Wa idza sukun huruf mutaharrik lil waqfan lil waqf naqul. Nah, apabila dia ya sukun tapi dia punya harokat, maka dia dibacanya membaca tahaji huruf asli daripada huruf tersebut. Misalnya kalau waw atau misalnya kalau kaf tidak bagus. Misalnya kalau kaf, kalau qaf, kalau dal, kalau misal mim, maka disebutkan huruf tahajinya. Kan huruf tahaji itu dia mengejanya yaitu alif ba ta sa jim, ya ha kha dal dzal ra zai sin shin sad dad tad. Ya, ini adalah huruf tahajji, huruf awalnya, huruf mulanya. Nah, ketika dia sukun di akhir huruf-huruf ini, maka sebutkan huruf huruf aslinya. Contohnya adalah misalnya alam nashrah laka sadaraka, maka sadaraka aslinya, tapi ketika dia sukun dibaca sadarak. Nah, lantas bagaimana cara mengejanya? Maka disebutkan hurufnya kaf sakinah indal waqf, ya kaf sakinah indal waqf, maka sebutkan misalnya sa dal sakinah muqalqalah sad ra sad ra kaf sakinah indal waqf sadrak. Naam, seperti itu ya. Kalau dia sukun aridah atau dia sukun
disukunkan karena dia ada wakaf. Naam. Selanjutnya adalah misalnya yang pink. Sebentar dulu. Yang biru, paham? Yang biru sudah paham? Oke, kalau diam berarti sudah paham ya. Karena saya anggap ini semuanya adalah gadis ya. Jadi gadis itu diamnya kalau dilamar waktu dia mau. Saya anggap ini semuanya gadis. Berarti kalau sudah paham, kalau sudah tidak berbicara atau diam berarti sudah paham. Berhukum berhukum sendiri ini. Berhukum sendiri. Maaf teman-teman, maaf saya bercanda. Bagaimana? Sudah paham belum? Kalau yang kalau yang wakaf mim itu yang kuning Pak, yang terakhir itu Pak. Mim kuning terakhir yang mana? Itu Sakinah Indar Wakaf apa bukan itu Pak? Yang kuning, enggak ada yang kuning perasaan. Yang paling atas. Da quwa ba la amrihim. Za quwa ba la amrihim. Mimnya sakinah, tidak ada indal waqaf. Oh. Kalau mim, kalau yang jelas kalau sukunnya asli maka tidak ada ejaan selain sakinah saja. Bisa difahami? Ya. Jadi contohnya yang mana ini Pak? Yang baik, saya contohkan yang pink, yang kuning. Yang kuning saya contohkan dulu satu, ya. Misalnya saya contohkan tadi zaqu wa bala amrihim. Saya aja yang terakhir aja amrihim, ya. A mim sakinah amri amri. Hi amrihi. Nah, mimnya di sini ada sukun asli. Sukun asli apa sukun naridhah di situ? Asli. Sukun asli. Maka dibacanya mim sakinah. Amrihim gitu. Bukan mim sakinah indal waqf tidak. Ya, karena tidak ada yang mewaqafkan dia. Dia sukun asli. Ya mau dia waqaf, mau dia wasal, tetap dibaca amrihim. Beda dengan sodaroka ini. Ya, misalnya alam nashrah laka sadrak kalau dia diwaqafkan. Tapi kalau dia diwasalkan alam nashrah laka sadraka. Misal sadraka wa wada'na 'anka dzikraka alladhi gitu kan? Nah, kalau dia sukun asli maka dibacanya mim sakinah, nun sakinah atau yang lain-lain. Ya. Sampai di sini paham? Mudah-mudahan Pak Ustadz, terima kasih. Amin. Paham insyaallah bisa ini paham, paham. Amin, amin. Apa? Siapa lagi yang belum paham? Aman, insyaallah yang lain. Saya lanjut ke yang pink. Tadi kan yang hijau, yang biru tadi sudah. Sekarang yang pink. Tak. Itu ada dua. Ada tak taknis dan tak marbutoh. Kalau tak taknis yang biasa abata. Abata. Taknya itu tak taknis. Yang begini yang kayak duduk itu tak taknis namanya kayak duduk ini. Tapi kalau tak marbutoh dia yang bulat begini. Ya. Marbutoh adalah yang bulat seperti ini. Maka dia dibaca kalau dia sukun maka berubah jadi ha. Kalau sukun berubah jadi H. Nah. Kalau tak taknis tidak berubah jadi H, tetap dia jadi tak. Misalnya amwat misalnya. Kalau yang H misalnya ayatun jadi ayah misalnya. Hikmata jadi hikmah misalnya begitu. Nah, kalau dia sukun. Saya contohkan di yang pink ini ya. Kalau yang pink ini ketika di waqaf indal waqfan indal waqf ala ta marbutah ya. Bagaimana ketika dia waqaf tak marbutah maka langsung disebutkan ha
Misalnya di sini, walaqad atayna Luqman al-hikmata, dia waqaf, dibaca al-hikmah, maka langsung dikatakan dia dieja. Misalnya al-hikmata hamzatu waslin taskutu waslan nabda'u biha a'lam qamariyah mudharah al-hi al-hi kaf sakinah al-hikmah al-hikmah. Nah, di sini kan al-hikmata harusnya. Tapi karena dia ha, karena dia tak marbutoh, maka dibaca al-hikmah. Maka gua cari ejanya, langsung sebut ha-nya. Al-hikmah, ha, ha langsung bukan tak, tapi ha. Ha, sakinah, indal waqf, al-hikmah. Sampai di sini paham? Atau kecepatan, kekencangan, ngegas terus, gaspol. Gimana? Paham? Jadi tidak dibaca tak marbutah ya Pak kalau kalau yang hikmata ini. Ya, kalau dia sukun, kalau dia wakof, maaf, kalau dia wakof. Pak dia wakof dibaca tak marbutah. Ha. Oh iya ha. Taknya dibaca dijadikan ha kalau tak marbutah. Ya. Benar sekali Bu Samini. Eh, Bu Samini bukan? Bukan. Bu Eni maaf. Bu Eni. Misalnya al-hikmata, taknya ini adalah tak marbutah, maka dia digantikan jadi ha. Kalau dia waqaf, jadi al-hikmata, waqaf jadi al-hikmah. Nah, maka ejanya adalah ha sakinah indal waqf al hikmah. Naam. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Insyaallah. Paham? Baik. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke Nah, latihan dulu Ustaz. Yang ini kemarin belum dibaca Ustaz. Yang mana? Yang halaman 57 ini belum dibaca. 57 oh, belum. Belum ada yang latihan. Belum. Baik, sekarang malam ini kita latihan. Ya. Malam ini kita latihan. Oke, kita latihan. Yang pertama yang pink ya. Yang pink dulu ya. Baik, mulai dari siapa? Hah? Saya lihat dulu. Mbak Sophie dulu, Mbak Sophie. Mana Mbak Sophie? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan oh, terlambat. Tak popo. Dibaca yang mana, Ustaz? Dibaca yang pink. Yang boleh nahnu enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ha sakinah nahnu ja'a ja'a lam sakinah ja'alna alif matobi harokatan ja'alna ha ja'alna ha alif matobi harokatan ja'alna ha ta za sakina zal sakina tadki ro tadki ro ha sakina indal waqf gitu ya Ustaz. Naam. Tadkiroh nahnu ja'alnaha tadkiroh. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, bagus. Mbak Feni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang biru, wa ma adraka ma lailatul qadr.
Munfasil jaiz itu ya. Bentar Ustaz, cari dulu. Ya, cari. Gimana bacanya mat munfasil jaiz? Mat Itu munfasil berapa kata di situ? Wama adoro. Bukan. Yang lama adero itu aja. Iya. Kalau munfasil mat ada munfasil. dua kata. Kalau mutasil satu kata tersambung kalau mutasil itu. Munfasil. Munfasil terpisah. Oh, Ini ini terpisah atau tersambung? pisah. Nah, berarti? Mat munfasil jaiz. Nah, ya. Yeah. Mat munfasil jaiz. Gimana bacanya, Ustaz? Gimana bacanya? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Itu cara bacanya. Bukan munfasil jaiz arba arba Oh, ngejanya. tidak tahajinya mat Oh, munfasil udah nah bacain tadi kan? mat munfasil jaiz Alif mad munfasil jaiz isnan arba au khamsa khams harokat. harakat. Nah ya, isnan, isnan. Iya, karena dua ada dua, empat sama lima harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma alif mad munfasil jaiz isna au arba au khamsa harokat wa ma a dal sakinahu qalqalah wa ma adro alif mad tobi harakatan wa ma adro ka wa ma adro ka ma alif mad tobi harakatan ma ya waw sakinah ma yaw mu ma yaumu hamzatu waslin tasqutu waslan lam qamariyah muzhara al pakai al enggak Ustaz pakai al ya Ustaz Ya, ya, ya. Al. diulang ya Ustaz ma Ya. alif tabi'i harakatan ma ya waw sakinah ma yaw mu hamzatu waslin tasqutu waslan lam qamariyah muzharah al ikmul ya Mana tuh, Mbak? Ma? yaumul Bukan yang itu. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Salah. Ya udah nggak apa-apa itu aja nggak apa-apa. Ma adraka ma yaumul fasli. Nggak apa-apa nggak apa-apa. Lanjut lanjut lanjut. mul yaumul fa yaumul fa fad Alfa alfasl alfasl. Yaum beda itu hari al-fasl beda fasl lagi. berarti hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha a lam qamariyah muzharah al fa al fa sad sakinah muqalqalah al fas Mana lam muqalqalah sod enggak huruf qalqalah. oh iya astagfirullah hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha a Maria muzharah alfa alfa sad sakinah alfas lam sakinah indal waqf alfas wa ma adraka ma yaumul fasl itu ya Ustaz Ustaz Ustaz
Baik. Maaf tadi terlempar. Alhamdulillah. Bagus, Mbak Feni. Khairan. Siapa yang mau coba lagi? Tinggal tinggal buka mic saja, Sodok, coba. Jangan saya yang tunjuk-tunjuk daripada deg-degan. Mbak Hilda, Ustaz. Ya, silakan Mbak Hilda. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tetangga? Sehat? Alhamdulillah, sehat, Ustaz. Nanti kita bertetangga lagi, Mbak Hilda, ya? Iya, insya Allah, amin. Insya Allah. Baik, boleh, Mbak Hilda, yang pink. Walaqad atayna Luqman al-hikmata. Ini. Wa, la, wala, ko, wala, ko, dal, sakinah, mukolkola, wala, kode, a, wala, kode, a, alif, mat, badal, harokatan, wala, kode, a, ta, wala, kode, a, ta, ya matobi harokatan wala kode atai enggak ada nah. Ya matobi harokatan ya so. Ya sakinah itu oh iya ya astagfirullah iya ya ini ustazah Miku konsentrasi ulang ustaz ya oh lagi banyakan itu sama Ustazah Nike. Oh gitu. Di rumah Ustazah Nike. Enggak, di rumah itu saya Ustaz. Oh. Iya. Dari ulang dari wa. Dari ataina. A. Alif mat badal a alif mat badal harokatan. A-ta, ya, sakina, a-tai-na, alif matobi harokatan, a-tai-na, lu. Walakod a-tai-na, lu. Kop. Sakina mukol kola luko. Ma. Luko ma. Alif matobi harokatan. Luko ma na. Luko ma na. Walakod ataina luko ma na. Mana ya ini. Hamzah tu waslin tas kutu was lan nabeda ubiha a lam komariyah mudharoh al hi al hika kaf sakinah al hikmah al hikmah ha sakinah indal waqaf wala qad ataina luqmanal hikmat ikmah benar salah ustaz wala qad ataina luqmanal hikmah 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 ha. Naam. Jangan sampai apa lambat ya hamzatu waslin tangannya. Hajar. Hamzatu waslin taskutu waslan nabda'u biha. Jangan lihat buku lagi udah hafal kemarin.
Iya, baru diajarin Ustadz, maaf. Oh iya. Baik, baik, baik. Bagus, bagus, bagus. Khair, insyaallah Ya. barakallahu fiik. Ya. Wilda. Syukran Ustaz. Afwan. Yang mau coba silahkan buka mic-nya langsung. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ke halaman 58. Tidak ada yang mencoba? Berarti kalau tidak mencoba berarti sudah paham ya. Ana lanjutkan ke halaman 58. Hampir sekali-kali ana suruh ya. Baik, tadribat saat tahajji waqfan selanjutnya adalah di lembar berikutnya. Makanya ini materinya harus sampai dulu semuanya. Itu inda lafal huruf. Minal huruf qalqalah. Jadi waqaf ya dari huruf yaitu huruf qalqalah yaitu qutbu jaddin ya. Atau kalau kita biasanya untuk mempersingkat lebih mudah baju di toko ya. Baju di toko harusnya bukan bukan baju di toko ya, bukan kalau baju di toko ya taf dengan kaf ya. Ini to baju di toko toko harusnya ya. Nah, makanya jangan pakai itu. Selalu susah. Pakai ya kutuk bujadin ya. Kutuk bujadin. Naam, itu qafta ba jim dengan dal. Naam. Bagaimana cara mengejanya? Naqul, maka cara kita mengejanya adalah sebutkan huruf qalqalahnya baru kita sebutkan misalnya qul huwallahu ahad. Ahadun harusnya tapi ketika dia waqaf maka dibaca ahad. Dia jadi sukun. Nah, bukan ahadun lagi, tapi ahad. Bagaimana cara mengajarnya? Dal sakinah muqalqalah indal waqf. Saya ulang. Dal sakinah muqalqalah indal waqf. Maka dia diajar seperti itu. Misalnya, ahadun jadi ahadun. Misalnya, aha, aha. Dal sakinah muqalqalah indal waqf ahad. Naam. Tidak dipakai misalnya qalqalah sughra atau qalqalah kubra, enggak. Qalqalah saja dipakai ya. Mau dia sughra mau dia kubra tetap dipakai qalqalah saja. Sampai di sini bisa dipahami yang kuning? Jangan diam saja ya, saya sistem kebut ini. Nanti bingungnya terakhir-akhir. Oke, sudah paham. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke yang biru. Yang biru adalah? Dicontohin Ustadz bacanya. Oh, dicontohin. Siapa itu Mbak Sopi? Iya, biar dicatat. Next-nya kan bisa baca. Nah, itu dia. Baik, saya lanjutkan. Saya misalnya di sini, Mbak yang bawah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasibu. Saya aja dari la yahtasibu saja. Maaf. La alif mad tabi'i harakatan la. Maaf, bukan dia. La yahtasibu. Naam. Ya ha sakinah yah ta yah ta si yah ta si. Karena ini ba adalah termasuk daripada huruf qalqalah. Maka kita aja dengan ba sakinah muqalqalah indal waqf la yahtasib. Naam. Kalau qaf misalnya istabraqin maka dibaca istabraq. Karena huruf qalqalah maka dia dipantulkan i sin sakinah is ta ista ba sakinah muqalqalah istab ra istabra qaf. Kali di akhir maka tidak langsung qaf sakinah muqalqalah ya, maka tidak langsung qaf sakinah muqalqalah tabaraka, tidak, karena dia di waqaf maka tambahkan indal waqf
قف ساكنه مقلقله عند الوقف استبرق. نعم sampai di sini bisa difahami teman-teman. Insyaallah Ustaz. Nah. Ustaz, coba yang kul huwallahu ahad contohin Ustaz. Main. Yang mana? Kul huwallahu ahad sudah tadi kan contohnya. Oh, lengkap semuanya. Ya. Baik. Sekalian ngulang-ngulang. Naam. Murojaah. Siapa yang nyoba? Mbak Feni mau coba? Atau saya yang contohin? Oh, Pak Ustadz yang contohin. Oh, semangat, semangat, semangat. Oke, siap. Baca Allahnya itu, Ustadz, kayaknya masih okay, lupa siap. Melulu. Oh, itu ingat baca Allah, itu kan Allah. Baca, yeah. Baca Allah. Kan, apa? Ya kan, Ustadz Feni ya? Alif sih dibaca apa enggak? Baik, baik, baik. Sekarang benar, saya baca. Benar, Allah. Baik, sekarang saya baca. U lam sakinah qul hu wa huwa hamzat waslin taskut waslan ismul jalalah Allahu qul huwa Allahu aha aha dal sakinah muqalqalah indal waqf ahad qul huwa Allahu ahad. Sudah. Baik Ustaz, jazakallah khair. Ada lagi yang mau dibacakan? Dicontohkan? Tidak ada? Yang kalau-kalah aman? Insyaallah Ustaz. Baik, yang lain bagaimana? Bu Eni, Bu Nuning, Bu Samini, Pak Ise, Pak Hilda. Insyaallah nanti Kana. Murojaah dengan yang dicontohi Pak Ustaz. Khairan. Bisa dilihat dia di channelnya ya. Kalau ini channel YouTube-nya dilihat aja. Sudah tahu channelnya belum? Tahu dong. Tahu ya? Nah. Baik, tinggal dilihat di sana. Baik. Dari Jambi, dari mana? Jambi ya, dari Jambi sudah ada nomor nomor telepon saya? Belum ada? Belum. Belum. Baik. Sudah. Sudah? Tuh, Mbak Eni sudah tuh. Oh, Bu Eni. Bu Eni anu apa? Bu Eni apa namanya? Nyuri star. Terima kasih Mas Andi. Iya, kita lagi repot. Nomor saya. Halo. Baik, sudah saya chat nomor saya ya. Silakan. Disimpan saja. Baik, teman-teman, itu sudah selesai ya. Maka qalqalah sebutkan qalqalahnya, huruf qalqalahnya tinggal disebut dan tinggal dieja. Misalnya dal sakinah muqalqalah indal waqf, qaf sakinah muqalqalah indal waqf, jim sakinah muqalqalah indal waqf. Apalagi misalnya ba sakinah muqalqalah indal waqf. Naam. Itu cuma lima ya. Qalqalah itu sedikit cuma lima ya, sisanya bukan qalqalah. Baik, saya lanjutkan materi yang lanjutnya yaitu yang biru ya. Indal waqfu 'ala tanwin bil fath, bagaimana kita membaca waqaf tanwin dengan tanwin fathah. Misalnya di sini wahidan kifatan khusran au kafuran. Naam. Bagaimana cara membacanya? Maka dihilangkan satu hurufnya. Ini yang disebut dengan mad iwad ya. Mad iwad. Naam. Bagaimana cara bacanya? Wahidan misalnya, wahidan cara bacanya adalah saya contohkan di eja.
Wahi, wahi, ya sakinah, muqal ya sakinah, ya martabi harakatan. Jadi ingat sakinah sakinah terus. Ya martabi harakatan, wahi. Karena di sini fathah dan maka diambil satu hurufnya. Bagaimana caranya? Fathah alif mad iwad harakatan indal waqf wahida. Ya, saya ulang. Dal fathah alif mad iwad harakatan indal waqf wahida. Naam, dua harakat. Misalnya di sini huruf ra khusra, misalnya khusra huruf ra khusra. Khu sin sakinah khus ra fathah alif mad iwad harakatan indal waqf khusra. Naam. Misalnya ta, di situ ada ta kifatan, ya kifa kifa alif mad tabi'i harakatan kifa ta, ya karena ada huruf ta, karena yang tanwin fathah itu huruf ta, maka huruf ta disebutkan ta fathah alif mad iwad harakatan indal waqf kifata. Nah, sampai di sini ada yang bingung? Alhamdulillah tidak ada yang bingung. Ustaz, coba dicontohin tuh anu satu kalimat gitu, jangan ujungnya aja. Iya. Oh. Justru yang ujungnya itu yang nikmat. Keder loh, nikmat Ustaz. Kalau yang ujung saja, berarti saya kan nggak capek ngeja dari awal sampai akhir. Now now. Khair khair, saya contohkan. Saya ambil yang alam naj'alil arda kifata. Sudah ketemu? Biru ya. Sebelahnya. Ya. Ya. Atau yang mana cok, sama yang mana? Biar ibu-ibu yang maunya ibu yang mana-mana, sok. Itu aja Ustaz, alam naj'alil ardu. Baik, alam naj'alil ardu kifata. Naam. Yeah. Bismillah. A la ala mim sakinah alam na jim sakinah muqalqalah naj a naj'a li naj'ali alam naj'ali همزة وصل تسكت وصلا نبدأ بها آ لام قمرية مزهرة ال آ ال آ ر ساكنة الأرض الأرض ألم نجعل الأرض كي فا كيفا ألف مد الطبيعي حركتان كيفا ta fathah alif mad iwad harakatan 'indal waqf kifata alam naj'alil arda kifata. Begitu hadirin. Mad iwad. Aman Ustaz, alhamdulillah. Lanjut. Maaf Ustaz. Ini yang keder. Ustaz buru-buru mau kemana sih? Oh Ustaz, nggak kemana-mana. Saya sengaja saja. Tidak amat sih yang keder. Ustaz pasti ya doa. Coba itu tanya itu yang awal-awal belajar Pak Hendi, Teh Ita, itu begitu saya ajar deh. Beda usia, beda penangkapan Ustaz. Oh begitu, iya benar-benar. Iya. Yang mana harus diulang? Sebentar, saya minum dulu. Mat iwat. Yang mat iwatnya tuh tadi itu, Pak. Fathah alif mad iwat harakatan. Yang mat iwat, fathah alif mad iwat harakatan. Fathah alif mad iwad harokatan. Dan waqaf.
Mas Sopi. Nah, Ustaz. Bagaimana? Yang mana mau diajarkan lagi? Pak Feni, Bu Eni, Bu Samini. Gak apa-apa, Taita, gak apa-apa, telat, gak apa-apa. Yang mana mau diajar lagi? Wala tuti' minhum. Asiman au kafuro. Iya. Yeah. Kepanjangan ini. Jadi yang semua diajak. Sama diajak, Ustaz. Kalau ngajarin, Pak Ustaz ngajarin mama jadi ini ya. Bu Sofi coba ya. Coba dulu yang kuning, terganti-gantian, ayo. Yang mana? Yang kuning apa yang itu? Ya, coba. Di situ coba biru. Yang biru. Biru. Pusing. Baik. Saya coba yang ini ya. Yang biru baris ke. Yang biru coba baris saya pertama. Ustadz ya. Yang mana? Sok. Wala alif matopi harokatan wala tu ti ain sakinah wala tu ti mi nun sakinah minhu mim sakinah minhum a alif mat apa ya? Badal. Mat jais ya? Mat badal ya? Mat ya. Badal. Alif mat badal harokatan a si mim fathah si tidak panjang a si mim fathah tan asiman. Bukan. Apa Ustaz lupa? Mim tanwin bil fathi. Oh, iya. Asiman. Wah, ini enggak pernah buka bukunya ini. Tuh ketahuan. Mim tuh kan Ustaz. Mim tanwin bil fathi. Asiman. Mim tanwin bil fathi. Asiman alif matobi harokatan dibaca nggak Ustaz? Mana ada matobi harokatannya? Nggak ada ya. Man ini nggak ada. Tanwin nggak ada tanwin itu. Nam. bukunya baru kayaknya ini. Enggak, ada banyak coretannya Ustaz. Udah nggak karu-karuan bacanya malah. Saking banyak ceritanya jadi bingung bacanya. Iya. Waw sakinah au ka fu. Au ka fu waw matopi harokatan. Au ka fu ro fathah alif mat iwat karokatan indal waqf. Gitu ya Ustaz? Ya. Au ka fur. Au kafuro wala tuti' minhum asiman au kafuro. Naam, ro-nya panjangin kayak dua harokat. Au kafuro. Au kafuro. Baik, Masya Allah, begitu. Ya. Apa jadi coretannya Ustaz, di sana, Allah. Coretannya di sini, coretannya di sana. Jadi bingung karena coretannya kebaca enggak ini. Iya, saat ini udah coretan semua. Bagus ya tanda belajar. Tapi saking banyak coretannya, jadi lebih banyak coretannya daripada bukunya, daripada tulisan bukunya, tulisan kitab. Pikirnya gini Ustadz, kalau tanwin itu udah apa, jadi nggak ditandain yang tandain yang sekiranya saya kurang apa, ternyata malah lupa. Ya Allah kan kunci di mana kita belajar itu. Masya Allah, ya Allah. Harus sering buka. Syukran Ustadz. Afwan. Baik. Sok, yang mau coba siapa lagi?
Langsung aja coba, Dar. Iya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nuning, silakan. Yang mana maunya? Yang pink. Belum, Ustaz. Yang oh. Pink belum, Ustaz juga belum. Masa mau ngeduluin Ustaznya? Enggak apa-apa tuh. Tidak, Ustaz, belum bisa. Boleh, yang mana Mbak Nuning? Pilih dah. Zarni waman khalaqtu wahidan. Boleh. Tunya enggak panjang. Zarni waman khalaqtu wahida. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Za ra sakinah zarni zarni ya ma tabi'i harakatan zarni wa ma wa ma nun sakinah wa man zarun sakinah panjangin sakinah nun sakinah wa man zarni wa man khala 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 qaf sakinah muqalqalah khalaqtu zarni wa man khalaqtu wahi wahi ya matabi'i harakatan wahi dal fathah alif mada'i wada harakatan indal waqf wahi dan zaruni wahida wahida zaruni wa man khalaqtu wahida. Baik, seperti itu. Naam. Hasbuk, cukup. Sekarang saya jelaskan yang pink. Nanti latihannya di rumah, ya. Naam. Ukhra, ya, mutakhir yang akhir, yaitu madhari lisukun. Naam. Inda lakfala huruf, ya, mutaharrik. Ya. Jadi bagaimana kita mengeja huruf yang terakhir juga ya. Misalnya di sini mu'minun mad arid lis mad arid sukun. Caranya adalah saya eja yang awal ya. Qad aflahal mu'minun saya eja ya. Perhatikan baik-baik. Qad dal sakinah muqalqalah qad a fa sakinah af la afla ha aflaha قد أفلح همزة وصل تسكت وصلا نبدأ بها آ لام قمرية مزهرة ال مو المو همزة ساكنة المو مي المؤمي نو المؤمن نعم perhatikan baik-baik sini adalah ejaannya المؤمنو واو مد عدد للسكون اثنان او اربع او ست حركات نون ساكنه عند الوقف المؤمنون فهم فهم سر الحمد لله كده تتوب واو استاذ jangan استاذ kayak ngajarin anak itu yang tengah aja. Ya baik. Biar 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 tidak ini, biar tidak ngantuk ya, teman-teman. Ulang yang belakangnya tadi, Ustaz. Nah. Yang mat arid itu. Wow, mat arid li sukun isnan. Baik, kita arba ausit harakat. Kita ulang lagi sekali ya. Kita aja yang bawahnya. Oh, panjangan yang bawah. Tilka ayatullah ya, di sebelahnya aja. Ya. Bawahnya tilka ayatul tilka ayatul kitabil hakim ti lam sakinah tilka tilka a di sini karena mad badal berarti alif mad badal harakatan a ya a ya di sini mad tabi'i maka alif mad tabi'i harakatan karena beda tandanya a ya tu a ya tu tilka ayatu hamzatu waslin taskutu waslan nabda'u biha
A lam qamariyah muzharah al ki al ki ta al ki ta alif mad tabi'i harakatan al kita bi al kitabi hamzat waslin taskut waslan nabda'u biha a lam qamariyah muzharah al hi al ha ki al haki ya mad adad lisukun isnan aw arba aw sittun harakat mim sakinah inda al waqf al hakim tilka ayatul kitabil hakim. Bagaimana? Ulang arid mad adad lisukun. Bentar minum dulu. Au arba ya repetition au arba au repetition. Baik, saya ulang. Yang mana lagi saya mau ejakan ini? Saya ejakan yang kuning ya. Izhum 'alaiha qu'ud ya. Perhatikan yang kuning. Karena saya nampak dari sukun. Mana ya? Yang paling atas deh. Oh. Itu mat ada sukun tapi ada kol-kolahnya. Biar nggak bingung ngejanya. Nah, begitu kan ada jawaban yang terbaik itu. Jawaban terbaik itu. Jadi, ya itu belajar membuka fathah. Kalau itu belajar mim namanya. Benar-benar, nggak apa-apa. Sabar, ada aja. Baik. Izhum 'alaiha qu'ud. Di sini ada mad adad sukun bercampur dengan qalqalah. Bagaimana cara mengejanya? Idzal sakinah izhu izhu mim sakinah izhum 'ala 'ala ya sakinah 'alai ha 'alaiha alif mad tabi'i harakatan 'alaiha izhum 'alaiha qu'u qu'u. Nah, ini kan qu'udun qu'ud ada qalqalah terakhirnya. Berarti kamu baik. Bagaimana cara mengejanya? Qu'ud misalnya waw mad 'adad lisukun isnan aw arba aw sittun harakat dal sakinah muqalqalah 'inda al-waqf qu'ud. إذ هم عليها قعود. قد أرد لسكون إسنان أو أربع apa pak lagi? أو ستون حركات. أو ستون حركات. أو ستون. أو ستون حركات. Nah sebut huruf terakhirnya. Misal kalau mim akhirnya berarti mim nun ya nun gitu. Ya. Ya misalnya nun sakinah indal waqf misalnya mim sakinah indal waqf kalau tadi qalqalah misalnya qu'ud berarti dal sakinah muqalqalah indal waqf qu'ud. Naam hakadha. Wa mad arid sukun isnan aw arba aw sittun harakat qu'ud dal sakinah muqalqalah indal waqf. Baik. Dari kuning, biru sampai pink, mana yang belum dipahami? Bingung sih, Pak. Bingung sih, Pak. Tapi ya mudah-mudahan. Bingung itu tanda belajar. Isnan aw arba aw sittun harakat ya, Ustaz. Naam, aw sittun harakat. Nan au arba au situn harokat. Mat berarti ini panjangnya nama harokat ya. Isnan dua harokat au arba bisa empat harokat au situn atau enam harokat. Harokat dar sakinah murqulqulah. Ustaz mau coba boleh? Mau coba boleh? Boleh, boleh, boleh. Yang pink.
Yang pink. Fa'au Boleh. fa'aqshaynahum. Boleh, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wain sakinah fa'au sya ya sakinah fa'au syayna fa'au syayna alif mad tabi'i harakatan fa'au syayna hu fa'au syayna hu mim sakinah fa'au syayna hum fa'hu mim sakinah fa'hum fa'au syayna hum fa'hum la alif mad tabi'i harakatan la fa'au syayna hum fa'hum yu ba sakinah muqalqalah yub si ru yub si ru waw mad arid lisukun itna au arba au sittun harakat nun sakina indal waqf yubsirun wa au syainahum fahum la yubsirun gitu. Baik, khairan ya. Isnan au arba au sittun harakat. Nah, perhatikan ya teman-teman, isnan kuncinya adalah isnan au arba au sittun harakat. Naam. Isnan au arba au sittun harakat. Baik, itu kuncinya di situ. Khair, insyaallah kita cukupkan mungkin pada malam hari ini. Ya. Mohon maaf teman-teman karena ini mengeja ini semakin kesini semakin asik ya. Jadi tidak akan cukup waktunya untuk kita terus ya. Khairan insyaallah kita cukupkan pada malam hari ini. Untuk belajarnya insyaallah kita lanjutkan di pekan depan di waktu dan jam yang sama insyaallah. Dan mohon maaf terlalu banyak bergurau malam ini ya. Banyak hereuy ya karena mungkin ngantuk ya. Ya. Jadi bisa agak segar sedikit. Baik, teman-teman, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang disampaikan atau khilaf yang disampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata juga, ya, yang sempurna hanya milik Allah dan yang salah milik saya pribadi datang dari syaitan. Mudah-mudahan kita terlindung darinya, ya, dari gangguan syaitan yang mana syaitan dikutuk oleh Allah sampai hari akhir. Nah, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dan mudah-mudahan bisa kita belajar lagi. Jangan lupa murojaah lagi karena yang sudah lalu itu kalau nggak dimurojaah maka dia akan hilang. Dan murojaah terbaik adalah dengan cara diajarkan. Entah pada anak, entah pada suami, entah pada cucu, entah pada istri, kepada siapapun yang baiknya diajarkan. Ya maka ini susah untuk hilangnya. Atau dia lebih sering diulang dengan anak maka insyaallah lebih bagus ya, lebih bagus. Nah, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada malam hari ini. Jazakumullahu khairan wa ahsanul jaza. Terima kasih banyak atas partisipasinya, terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan. Mudah-mudahan waktu yang diluangkan ini menjadi pahala yang besar buat kita semua. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Telah membimbing kita semua pada malam hari ini. Ada yang protes Ustaz, katanya bager pisan Ustaz diajain terus katanya. Kaci katanya. Oh, mana?
Ya, mungkin harus begitu pada malam hari ini. Nah, Iya, jazakallah iya, iya. Ustaz sudah membimbing kami semua, insya Allah ya, sangat bermanfaat dan menjadi amal jariah dan semakin baik bacaan Al-Quran kita. Baik, jazakumullah khairan katsira kepada teman-teman semua yang telah hadir pada malam hari ini dan yang belum hadir, mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan. Yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa berbekas lagi. Kurang mohon maaf ditutup dengan kifarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Ustaz. Mangga Mbak Sofi. Izin live Ustaz. Mbak Hilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Andri. Mangga, mangga Bu Isil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.